Halo, apa kabar CSCS Medusa dimanapun kalian berada? Seperti biasa ya guys, gua baik lagi dengan skrip yang baru saja diupdate ya cuy. Sebelum gua showcase ke skripnya, kalian wajib subscribe terlebih dahulu channel gua dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi jika ada updatean skrip box preview terbaru ya cuy. Seperti biasa, kalian ambil skripnya lalu kalian tempel di eksekutor kalian masing-masing. Di sini gua pakai eksekutor khusus ya cuy. Buat kalian yang mau joki ke gua, silakan join ke grup WhatsApp ya cuy. Oke. Langsung saja kalian pasang di sini ya cuy. Setelah kalian pasang, kalian tinggal execute ya cuy. Kita tunggu. Nah, ini ada get key-nya ya. Buat kalian yang belum paham cara dapatin key-nya atau kunci, silahkan ikutin terus atau tonton terus video gue ya cuy. Jangan di skip-skip biar kalian paham ya. Kalian klik get key ya cuy biar ke salin. Lalu kalian pindah atau buka di Chrome, jangan di Google ya. Kalian buka aja di Chrome ya cuy. Ya cuy, setelah kalian copy key-nya, kalian tempel aja di sini ya. Lalu kalian search. Nah, ini speed egg get key ya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kita klik saya bukan robot. Jika susah diklik itu iklan ya cuy. Tinggal kalian kembali aja. Lalu kalian klik continue. Nah, jika seperti itu, kalian kembali lagi aja ya cuy. Kalian kembali lagi, kalian continue lagi terus-terusan ya cuy, sampai bisa klik continue nya. Tunggu lagi. Nah, kalian akan beralih ke link Pertis. Kita tunggu sampai selesai responnya. Anjay, respon. Kalian get website, klik ya cuy, get website. Nah, di sini kalian jangan suka blunder ya cuy. Kalian jangan klik skip di bawah kiri ini ya cuy. Kalian klik skip yang ada di iklannya ya. Setelah kalian skip iklannya, kalian klik lagi get website ya cuy. Ini iklan ya, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi, kita klik saya bukan robot. Kita klik melanjutkan. Wah, sedang error ya cuy. Kita ulang lagi terus-terusan ya cuy. Melanjutkan terus. Kita tunggu. Kita beralih lagi ke link Pertis. Kita scroll ke bawah, kalian klik get website. Kalian klik lagi skip yang terdapat di iklan ya. Kalian tunggu lagi. Nah, setelah selesai checkpoint pertama, kalian tunggu checkpoint kedua ya cuy. Tunggu lagi, saya bukan robot, aktifin. Lalu klik melanjutkan. Tunggu aja ya cuy. Kita scroll ke bawah. Tunggu lagi. Kalian klik get website. Klik skip yang terdapat di iklan. Tunggu. Nah, kita dapat ya cuy key-nya. Kita copy aja ya cuy. Setelah disalin, di sini ada keterangan kadaluarsa pada 23 jam 59 menit. Ini berlaku 1 hari ya cuy. Setelah kalian dapat get key-nya, kalian kembali lagi ke Roblox kalian ya cuy. Nah ya cuy, setelah kalian dapatkan key-nya, kalian tinggal execute ulang lagi ya cuy. Kalian execute ulang lagi skripnya. Tunggu sampai muncul ya. Ketika udah muncul, kalian tinggal tempel aja ya cuy. Kalian klik check key. Kita tunggu. Agak delay sedikit, gak apa-apa, udah biasa. Ini OP parah ya cuy. Work it buat kalian yang pakai mobile seperti gua ya cuy, HP kentang. Lumayan ini enggak terlalu nge-lag ya cuy. Nah, ini enggak terlalu nge-lag ya cuy. Lumayan OP parah ini. Nah, untuk updatean terbarunya, kalian cek ini bisa kalian pakai apa aja ya cuy, sampai ke gun ada ya. Buat kalian farmingnya, kalau gua biasa pakai melee ya cuy di sini. Nah,
Di sini juga ada auto nair mobs. Auto nair mobs tuh sekitar ya coy. Auto get boot di sini ada, auto click ya. Nah, auto kill terror shark juga ada di sini coy. Sama auto farm piranha di sini ada ya. FPS booster juga ada di sini buat kalian yang sedang nge-lag ya coy. Auto farm mastery juga di sini ada coy. Kita cek apa aja disediainnya. Level nair mobs di sini ada ya coy. Mantap lah ya. Auto mastery gun di sini ada, auto mastery devil fruit juga ada ya cuy. Untuk healthnya atau darahnya bisa kalian atur ya cuy. Kategori V1 V2 ada lengkap ya cuy. Auto farm chest juga ada di sini. Auto farm boss di sini ada, auto killing bossnya bisa diaktifin buat kalian. Nah, buat auto elite hunter di sini bisa kalian aktifin auto elite hunter, dan ada auto get Yama sword ya cuy. Dan farm material di sini ada ya cuy. Kalian tinggal pilih mau material apa. Auto material bisa kalian aktifin, fighting style di sini lengkap semua ya. Nah, ada rogue sih di sini, terror shark sama piranha ya cuy, bisa kalian aktifin buat kalian yang sedang mencari terror shark ya cuy. Nah, teleport juga di sini ada ya cuy. Disediain semua. Temple of Time di kalian buat yang mau trial ya cuy. Teleport di sini disediain ya cuy. Lengkap semua. Full moon kelihatan di sini, Mirage Island juga kelihatan udah spawn atau belum. Kalian bisa auto Mirage Island, auto teleport to gear, auto drift juga buat cari ini Mirage Islandnya ya. Auto attack ship bis atau attack ship juga di sini ada ya cuy. Di sini masih banyak lah ya buat kalian yang mau cobain pakai script ini ya cuy. Ini agak lumayan OP ya cuy scriptnya, dan lengkap juga di sini. Silakan buat kalian yang mau cobain scriptnya, gua sediain di deskripsi video. Thank you buat kalian yang udah mau nonton sampai habis. Jika ada yang kalian gak paham, silakan komentar ya cuy. Buat kalian yang mau joki ke gua, silakan join ke grup WhatsApp gua ya cuy. Thank you buat kalian yang udah mau subscribe gua dan support gua. See you next video, bye bye.